pemirsa dan juga Putih, ini ada peristiwa menegangkan sekaligus lucu nih Put. Wow, pasti ini soal ngeprank ya? Oh bukan, ini tapi peristiwanya ini soal penggerebekan judi sabung ayam. Lo itu menegangkannya gimana sih dan lucunya di mana coba? Ya jadi ini menegangkannya saat polisi datang, ini para penjudi panik lari berhamburan. Nah lucunya para penjudi bukannya kabur, malah ramai-ramai nyemplung ke empang yang berlumpur. Lo kok gitu sih? Nah biar gak penasaran kita langsung lihat videonya berikut ini pemirsa. Sebuah video memperlihatkan aksi penggerbekan lokasi judi sabung ayam yang cukup luas yang dipenuhi warga. Video yang memperlihatkan momen tersebut pun viral di media sosial. Dalam video terlihat suasana di sebuah bangunan yang diduga menjadi lokasi sabung ayam. Di awal video terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor datang sambil menggeber motornya. Dia kemudian memarkirkan motor di depan tempat tersebut. Warga yang sedang ikut berjudi berhamburan kocar-kacir saat polisi mendatangi sebuah arena yang diduga sebagai tempat adu ayam jago di Dempel, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 9 Januari 2022 itu. Warga yang panik bahkan sampai menyeburkan diri ke empang yang berada di dekat lokasi. Ayam-ayam yang berada di lokasi pun kocar-kacir berlarian. Mereka ditinggal oleh pemiliknya. Lokasi sabung ayam juga terlihat berantakan. Hingga berita ini dibuat pihak Polrestabes Semarang belum memberikan keterangan resmi terkait penggerbekan ini.